inilah berikut cara kerja dari jam analog. Ini jarum panjang menunjukkan menit dan jarum pendek menunjukkan jam. Contohnya yaitu berangkat sekolah pukul 7. Pukul 7 yaitu jarum panjang di angka 12 dan jarum pendek di angka 7. Contohnya lagi, pulang sekolah pukul 9. Jarum panjang di angka 12 dan jarum pendek di angka 9. Contoh ketiga, yaitu ketika azan zuhur. Azan zuhur biasanya terjadi pada pukul 12. Jarum yang panjang berada di angka 12 dan jarum yang pendek berada di angka 12. Nah, contohnya seperti ini. Lanjut, contoh keempat, ketika mau belajar malam. Biasanya pukul 7:30. Ya. Jarum panjang berada di angka 6 dan jarum pendek berada di antara angka 7 dan 8 di tengah-tengahnya sini. Ini menunjukkan pukul 7:30